khas itu kita berbeda dengan batik Betawi yang dulu ya, karena dulu namanya pun bukan batik Betawi tapi batik Jakarta. Dulu itu lebih banyak ke motif-motif buketan, tapi sekarang ini lebih ke motif-motif yang kontemporer yang disesuaikan dengan perkembangan Jakarta Betawi sebagai ibu kota Jakarta. Ini adalah beberapa motif yang ada di batik Betawi Trogong, diantaranya ini motif tebar mengkudu yang saya ambil dari memang tanaman yang banyak ada tumbuh di Jakarta ini, yang berarti tekun dan sabar memang kudu. Kemudian ada juga motif bertumpal yang memang sejak dulu motif ini sudah ada. Ini yang dimaksud bertumpal itu adalah tumpal itu artinya mukanya atau depannya kain. Ini ada motifnya ada bermacam-macam. Ini ada namanya disebut dengan gigi buaya. Kemudian juga ada motif yang sebetulnya ini motif sudah lama, yaitu motif burung hong. Ini salah satu motif dari batik Jakarta yang sudah lama. Ini adalah motif burung hong. Kemudian juga ada motif ini yang sangat menjadi ikon di Jakarta, yaitu motif monumen nasional atau Monas.